telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan, yakni Al-Quran, dan menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu Abbas, aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kepadaku. Berkata Sahih, dan aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian, sebagaimana aku melihat Ibnu Abbas melakukannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggerakkan kedua bibirnya. Kemudian turunlah firman Allah Ta'ala, janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Maksudnya Allah mengumpulkan di dalam dadamu untuk dihafalkan dan kemudian kamu membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Maksudnya, dengarkanlah dan diamlah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Maksudnya, dan kewajiban kamilah untuk membacakannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak saat itu, bila Jibril Alaihissalam datang kepadanya, beliau mendengarkannya. Dan bila Jibril Alaihissalam sudah pergi, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya kepada para sahabat, sebagaimana Jibril Alaihissalam membacakannya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam.